Selamat datang kembali di Nang Made Channel. Wah, lihat teman-teman, nampaknya habis hujan deras. Widih, banyak air di sini. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada superhero. Wadidaw, mereka hampir tenggelam. Widih, 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 ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Wadidaw, 6 superhero yang hampir tenggelam teman-teman. Widih, ayo kita bantu selamatkan mereka. Yang ini ada Black Panther ya, si manusia harimau. Dia adalah raja dari negeri Wakanda Forever. Widih, lihat tubuhnya teman-teman, basah kuyup semua. Wadidaw, untung ada kakak ya teman-teman yang berhasil menolongnya. Kita taruh sini dulu. Kita selamatkan yang lain. Yang ini berwarna biru. Wadidaw, ini adalah Kapten Amerika teman-teman. Dia pemimpin para superhero Avengers. Wah, wah, wah. Dia juga basah kuyup teman-teman. Kita taruh di sini dulu ya. Ayo kita selamatkan superhero yang lain. Yang ini berwarna kuning. Widih, siapa yang tahu superhero ini? Dia adalah Power Rangers kuning. Wadidaw. Ayo kita taruh di sini juga ya. Dan kita tolong kembali para superhero yang tenggelam ini. Widih, widih, widih. Ini adalah robot Iron Man teman-teman. Salah satu action figure dari Avengers yang jago terbang. Widih, widih. Keren sekali. Dia juga bisa menembakkan sinar laser. Wadidaw. Kita selamatkan lagi ya superhero yang tenggelam. Yang ini berwarna biru teman-teman. Widih, widih. Dia adalah Superman. Wah, pantas saja teman-teman, Superman lupa tidak bawa sayap. Widih, widih. Pas dia terbang lalu jatuh ke sungai ini. Wahahaha. Dan dia hampir saja tenggelam. Widih, widih. Kita selamatkan satu superhero yang tersisa teman-teman, yang hampir tenggelam. Ini berwarna hijau. Waduh, siapa ya dia? Ternyata ada si Hulk. Widih, widih, widih. Hulk yang badannya besar dan kekar. Dia tidak bisa berenang teman-teman. Wahahaha. Ternyata para superhero ini tidak bisa berenang semua. Wahaha. Lihat teman-teman, kakak sudah berhasil menyelamatkan 6 superhero. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kakak ya di Nang Made Channel. Wadidaw, kakak menemukan sebuah keranjang berwarna hijau. Widih, ini bisa kita gunakan untuk tempat mainan ya teman-teman, karena kakak mau mencari mainan. Wadidaw, ayo teman-teman, kita mulai mencari mainan ya. Siapa tahu kakak dapat banyak sekali mainan superhero. Widih, widih, widih. Kira-kira ada di mana ya teman-teman superhero-nya bersembunyi? Wadidaw, lihat, di sini ada yang berwarna hitam. Kira-kira siapa dia? Widih, ternyata ada si Batman, manusia kelelawar. Wadidaw, lihat teman-teman, dia sangat gagah sekali. Widih, widih, widih. Lihat, Batman menggunakan sebuah topeng yang mirip sekali dengan kepala kelelawar ya. Kita simpan di keranjang dulu dan kita lanjutkan mencari mainan teman-teman. Ada di mana lagi ya superhero-nya? Wadidaw, ada di sini teman-teman. Superhero, widih. Ini namanya adalah Kapten Amerika ya. Dia merupakan The First Avengers, superhero pertama dari Avengers. Di dadanya ada lambang bintang dan kepalanya ada lambang huruf A yang berarti Amerika. Widih, super duper keren. Ayo kita cari lagi.
superhero yang bersembunyi teman-teman. Kira-kira berada di mana lagi ya? Widih, lihat. Di sini kakak menemukan lagi teman-teman. Kita ambil dulu ya. Widih, ini adalah Thanos. Thanos ini sangat kuat sekali ya. Tetapi dia ini sangat jahat, berniat menghancurkan bumi. Dia adalah musuh para superhero Avengers. Wah, keren teman-teman. Kita simpan di sini. Wah, kakak sudah dapat 3 superhero. Ayo cari lagi teman-teman, biar keranjangnya penuh ya dengan mainan superhero. Widih, lihat, ada yang tiduran di atas pohon. Wahahaha, rupanya ini adalah Aquaman. Aquaman ini merupakan Raja Laut Atlantis ya. Tubuhnya bersisik teman-teman, seperti kulit ikan. Karena Aquaman bisa hidup di dalam air. Widih, mantul sekali. Wah, coba lihat teman-teman. Kakak menemukan superhero lagi. Wadidaw, ini adalah manusia laba-laba ya teman-teman. Peter Parker alias Spider-Man. Wadidaw, dia ini sangat lincah dan tangguh. Wih, mantul-mantul. Kakak mendapatkan banyak sekali mainan superhero. Ye, selamat datang kembali di Nang Made Channel. Wah, lihat teman-teman. Widih, di sini kakak menemukan sesuatu. Wadidaw, kelihatannya ini merupakan sebuah kotak harta karun teman-teman. Ayo coba kita buka ya. Kira-kira isi di dalam kotak harta karun ini apa ya? Wah, kakak penasaran teman-teman. Kita buka dulu. Wadidaw, lihat, di dalamnya ternyata ada banyak sekali superhero. Widih, yang ini adalah Iron Man teman-teman. Dia merupakan salah satu action figure dari Avengers. Robot yang satu ini hebat sekali. Bisa terbang teman-teman, mengelilingi angkasa biru. Wadidaw. Dan dia juga bisa menembakkan sinar laser. Widih, mantul sekali ya. Kita ambil lagi teman-teman. Yang ini adalah Superman ya. Dia salah satu action figure dari DC Comics. Dia jago terbang teman-teman. Widih, lihat sekali tubuhnya sangat atletis. Dia punya sayap berwarna merah. Widih, Superman terbang. Ciu. Widih, keren ya. Ayo kita simpan dulu di sini. Kita ambil lagi teman-teman. Superhero di dalam kotak ini. Wadidaw, ada manusia setengah dewa. Wahahaha, salah teman-teman. Yang benar adalah manusia setengah robot ya. Dia bernama Cyborg teman-teman. Robot yang sangat gagah perkasa. Dia bisa terbang dan juga bisa menembakkan roket atau rudal ya. Wadidaw, super duper mantul. Lihat teman-teman. Widih, mukanya bisa digeleng-gelengin. Wahahaha, lucu sekali ya. Widih, kita taruh di sini dulu ya. Kita ambil lagi. Wadidaw, yang ini adalah Kapten Amerika teman-teman. Pemimpin para superhero Avengers. Wah, dia ini sangat tangguh teman-teman. Dia adalah The First Avengers. Superhero pertama dari Avengers ya teman-teman. Wadidaw, super duper mantul. Widih. Dan masih ada satu superhero lagi, yaitu si Hulk. Hulk ini adalah superhero terkuat di muka bumi. Lihat saja teman-teman, badan si Hulk besar sekali. Widih, besar dan kekar, dan juga berotot. Wadidaw, superhero Hulk ini seperti binaragawan ya. Wahahaha, lihat teman-teman, kakak mendapatkan 5 superhero yang super duper keren. Dari Nang Made Channel.